lurah maupun perwakilan dari pemerintah kelurahan serta kecamatan sekota Cirebon diberi pembekalan berupa peningkatan kapasitas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen Kota Cirebon dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sasaran peningkatan kapasitas pemerintah kelurahan, karena di tahun 2023, dari 22 kelurahan, baru 6 kelurahan yang mengisi instrumen dan data dalam kinerja TPPS kelurahan. Sehingga di tahun 2024 diharapkan semua kelurahan berperan dalam percepatan penurunan stunting, agar kasus stunting di Kota Cirebon bisa bersama-sama dilakukan intervensi dari tingkat pemerintah atas hingga ke bawah. Jadi ini kan data itu ada dua, data yang hasilnya hasil survei status gizi Indonesia, dan ada data dari pencatatan elektronik berbasis masyarakat. Itu data real yang kedua. Kalau data yang pertama, Kota Cirebon itu awalnya kan 30, turun ke 17, sekarang itu di angka 19,9. Itu hasil survei sampling ya. Sampling artinya kalau dicari, by name by address-nya nggak ada. Sementara PJ Sekda Kota Cirebon akan terus mendorong sesuai kemampuan anggaran yang ada untuk bisa memberi PMT atau program makanan tambahan, khususnya makanan berpotensi hewani seperti telur dan lainnya untuk balita yang masuk dalam status stunting. PMT Pak, pemberian makanan tambahan. Nah untuk kesiapan APBD backup untuk PMT. Di APBD sudah ada, hanya memang kan ini harus 1 tahun ya, dan tidak bisa semua 3.000 itu nggak bisa semua. Nah ini dari sisa itu. Saya lupa nilainya. Sebenarnya cukup banyak untuk stunting itu anggaran. Sekarang dihitung saja berapa sih kalau kita mau ngasih makan sekali makan 3.000 kali berapa? Iya. Itu 1 bulan anggarannya cukup besar. Memang yang bisa kita berikan adalah dasarnya adalah pemberian protein tinggi, telur, susu. Diharapkan melalui peningkatan kapasitas pemerintah kelurahan bisa mencegah adanya kasus baru stunting dan sama-sama fokus mengentaskan kasus stunting yang masih ada saat ini dengan berbagai strategi dan kolaborasi bersama pihak lainnya. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.